masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Usaha Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik selepas ni tau. Pelakon senior Mak Wan Latah atau nama sebenarnya Halimatun Sa'diyah Muhammad Daud memberitahu tuduhan yang dilemparkan oleh bekas pengurus peribadinya itu yang dikenali sebagai Mel baru-baru ini adalah tidak berasas. Menerusi temubual bersama pihak Melody, pelakon yang berusia 61 tahun itu menjelaskan bacaan syirik yang dibacanya itu merupakan sebahagian daripada latihan menghafal skrip sebuah drama. Kami cuma mencuba watak seorang bomoh jahat seperti ini dan dia sendiri yang suruh Mak Wan praktis macam tu. Kami berdua sahaja dalam rumah itu, tiada siapa pun lagi, adik dia pun ada di Batu Kurau, jelasnya. Penjelasan itu dikuatkan lagi apabila pihak Melody mendapatkan penjelasan dan pengakuan daripada rakan artis iaitu Didi alias. Malah Didi turut mengakui mantra tersebut daripada dialog sebuah drama yang mereka berdua lakonkan bersama. Tambah pelakon ini lagi, sekiranya bekas pembantu itu tidak berpuas hati dengan Mak Wan Latah, dia bolehlah datang berjumpa terus dengan Didi alias sendiri. Dan Didi juga turut meminta Amel untuk berhenti membuli orang demi kepentingan diri sendiri. Kalau dah buat salah tu, tak perlulah nak aibkan orang lain. Kita pun kenal budak tu siapa. Kalau dia rasa tak puas hati dengan Mak Wan, boleh datang jumpa Didi alias. Itu sahaja saya nak pesan pada dia. Janganlah melampau sangat. Orang tu pun dah tua, tak payahlah buli untuk kepentingan diri sendiri. Kalau tak ada kerja, pergilah cari kerja lain, ujar Didi alias lagi. Perkongsian itu juga menjadi pelbagai reaksi di kalangan warganet. Malah ada yang mengatakan sudah masak dengan perangai bekas pengurus peribadi terbabit. Selain itu, ada juga yang mengatakan mantra yang dilontarkan oleh Mak Wan Latah sememangnya dari skrip drama berjudul Bidan Nekna. Sebaik sahaja mendengar penjelasan daripada pihak Mak Wan dan Didi alias, ramai meluahkan ketidakpuasan hati kerana bekas pengurus peribadi itu sanggup menyebarkan fitnah. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye! Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!